Bacawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka merespon pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo yang meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota PDIP. Gibran, saudara, tegaskan terkait kartu tanda anggotanya sudah jelas. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat ditanya terkait statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Namun Gibran membenarkan kartu tanda anggota masih dipegang. Gibran menyebut berencana akan menemui Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi. Gibran juga tegaskan ia setuju dengan pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang mengatakan jika status Gibran secara de facto di PDIP sudah berakhir. Tentang KTA Mas Gibran di PDIP gimana, Mas? Ya kan udah jelas. Tapi KTA-nya masih ada di tangan Mas Gibran? Iya. Mas, kemarin Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Mas. Oh, gitu. Ada rencana kapan mungkin? Ya, nanti saya temui Pak Rudi ya. Minta untuk pamitan juga. Mas. Kemarin itu Pak Komarudin Watubun mengatakan bahwa ada pemberitaan juga Mas Gibran dipecat dari PDIP. Mungkin ada tanggapan itu, Mas? Ya itu udah. Kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu, tuh ya udah. Ya? Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya, Mas? Ya, saya ngikut aja. Kalau Pak Komarudin udah.